kan tak boleh nak kembang. So cara nak rawat macam mana? You sembuh dengan alat satu semua, pastikan terkena bawah daun. Sembuh dulu baru togelkan. Jangan togelkan dulu baru sembuh. Boleh? Guna arak satu. Biasanya kalau pupuk tu kerintik ke atas, kerintik ke bawah, mama merah. Tapi semuanya arak satu. Dan you boleh gilirkan dengan arak satu plus selepas sebulan atau dua bulan. Sebab bimbang, lama-lama arak satu tu dia dah imun. Okay, so you kena ambil arak satu plus. Okay. Kalau daun berlubang-lubang, doktor nak tanya kejap. Masa kita sembuh tu, sembuh biasa ke sembuh bawah daun? Yang paling bagus sembuh bawah daun. Sebab serangga tu dia duduk bawah daun. Itu yang biasa kita mix itu kat atas. Kat bawah tak kena. Kita kata kenapa ya? Tak boleh. Tak boleh sebab kita sembuh bawah daun. Jadi kena atas dan bawah. Terutama di bawah daun. Kalau dia sembuh atas saja, arak satu. Kalau ada pula kembang, disebut arak dua. Okey, arak dua. Kalau ada white fly yang putih dan akhirnya daun-daun jadi hitam berdebu, kita sebut arak tiga. Okey, kalau ada black spot dan pula, disebut arak empat. Kalau ada scale yang bitik-bitik dekat batang tu, bitik-bitik yang kita boleh kikis dengan kita tu, adalah C. Kita sembuh arak 5. Kalau batang hitam, kita sembuh arak 6. Arak 6 itu adalah kanker. Arak 5 dan 6 tak boleh campur. Arak lain boleh campur. Ya. Yeah. Kalau you dah pakai arak 1 dan set 5 serangkai, lepas tu you nak sembuh, nak top up dengan belalang dan ulat, you campur dengan arak 2. Boleh campur juga dengan arak 3, white fly. Boleh campur juga dengan arak 4 untuk ulat dan black spot. Arak 5, ya, dalam 5 serangkai. Arak 5 dan 6 sahaja tak boleh campur. Yang tu kena sembuh asing. Okay? Dan lepas you campur semua, pastikan lepas 3 hari, you sembuh set tonik. Set tonik tu untuk sembuh di bawah tanah. Fokus bawah tanah. Yang lain fokus daun dan ke atas. Siraman seelok-eloknya satu hari dua kali, pagi dan petang. Pagi nak turun kerja, okay, say hi bye bye dulu. Siram, pergi kerja, balik, bagi balik touching kat dia. Okay, mama dah balik. Siram okay. Kalau siapa yang suri rumah boleh, kalau musim panas boleh tiga. Siraman tak boleh, cuma jangan kena daun. Siram dekat tanah sahaja, tak ada masalah. Siram malam. Saya pun biasa siram malam. Kalau selalu kena daun sebab black spot, sebab cuaca ni kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan-hujan sangat, dia tak menentu. Cuaca yang menyebabkan kita banyak black spot. Baju, baju semua orang semua cantik di sebelah petang. Actually dalam instruction dah tu. Okay, kita dah buat ya. Dalam instruction ni ada cara satu dan cara nombor dua. Siapa yang
macam set tonic ni ikut cara nombor 1. Siapa yang guna set basic plus dengan premium yang ada 5 serangkai, dia buat nombor 2. Biasa untuk newbie, kita cadangkan ikut cara 1 dulu. Orang yang dah lama, dah otai, dia boleh ikut cara nombor 2. Okay. Boleh? Jelas? Okay. So sekarang kalau tak ada apa-apa soalan, kita nak pergi kepada acara yang seterusnya, iaitu acara cabutan nombor 2.